putar selama 2 jam. Assalamualaikum. Mau ke kemas. Apa kabar? Alhamdulillah. Saya disasarin sama ini Google Map. GPS aja yang super. Udah pernah tapi lupa lagi. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nilaiku dimanapun Anda berada? Senang sekali kita berjumpa lagi di Halo Nilaiku on the spot. Hari ini saya berada di salah satu tempat makan, tempat ngopi yang cukup asik ya. Namanya Cerita Sore. Ini ada di lokasinya di sekitar apa? Ini Tundagan. Di Tundagan. Tundagan. Tundagan dekat pintu masuk perumahan Puspa Kahyangan ya. Pesona Kahyangan. Oh, Pesona Kahyangan. Saya ingatnya Puspa Hyang. Oh ya, baik, di sebelah saya hari ini sudah ada peranda, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Fatimah Kudara dari komunitas Neopi. Ya. Ya baik. Teh apa ya enaknya manggilnya ya? Teh Wildan. Teh Wildan aja ya. Teh Wildan ini adalah seorang ibu rumah tangga yang cukup giat, apa istilahnya, memberikan pembelajaran terhadap lebih tepatnya sharing sih, sharing, sama-sama ya? Belajar. Sama-sama belajar ya. Lebih tepatnya kamu udah dijadiin guru. Kita sama-sama belajar satu sama lain ya. Iya. Nah, tadi dikatakan bahwa ada di sebuah komunitas yang namanya Melby alias Black Business gitu kan. Bisa bercerita tentang Black Business ini bagaimana? Komunitas Melby Black Business itu awalnya itu sebenarnya pendirinya kita bareng sama Om Teguh kalau saya manggilnya, ataupun beberapa. Beliau adalah sebagai pencetusnya gitu kan. Terus kita sama-sama bareng intinya itu supaya ada wadah buat teman-teman, buat kita saling belajar tentang bagaimana sih sebenarnya bisnis itu gitu kan. Bagaimana bisnis itu bisa berjalan, bisa bertahan, berkembang lebih lama gitu kan. Tagline-nya Melby itu tumbuh kokoh bersama. Jadi kita tuh pengen bersama-sama tumbuh bersama-sama gitu kan. Nah, di sana kita sharing tentang bagaimana tentang membangun bisnis, enggak ujug-ujug jualan gitu kan ya. Kan tentu harus direncanakan. Karena yang saya rasakan ketika jualan direncanakan, bisnis direncanakan dengan random, adanya, gimana nanti itu berbeda gitu kan. Tapi nanti teh pertanyaan saya random juga teh. Nah, sok bingung kali random teh ya. Iya. Nah, pada saat itu ketika memulai membangun bisnis, sebetulnya apa sih yang ada di pikiran teteh sekarang yang jadi bisnis woman seperti ini sekarang? Sebenarnya tuh kalau intinya sih kalau saya berbisnis itu kan membantu orang lain dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Intinya berbisnis itu saling bantu sih kan. Jadi akhirnya kan banyak, bukan hanya kita saja yang terbantu ataupun pembeli yang terbantu, banyak di bawah-bawah itu kan. Misalkan kalau saya bisnisnya kaos kan, bukan saya saja yang diuntungkan, tapi para penjahit, keluarganya. Wah, luar biasa. Terus juga yang nyablon, yang bordir, sama keluarganya, mereka bisa dapat akhirnya jadi wasilah, dapat rezeki dari sana gitu kan. Terus kemudian juga pegawai kita, tim kita di bawahnya juga mereka punya keluarga itu sih. Jadi kita bisa saling bantu. Kita bisa jadi sekarang karena sendiri ya nggak bisa juga. Banyak pihak-pihak lain yang mensupport kita gitu kan. Seperti itu sih, saling bantu. Saya cukup merinding tadi mendengar kata bahwa ternyata bisnis itu bukan untuk kita. Saya berpikirnya bisnis ini adalah sebuah usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan profit. Seperti itu. Kemudian kalau soal benefit dan lain-lain malah terbalik gitu kan.
Nah ini sumpah deh, merinding Masya Allah, bahwa apa namanya, bisnis itu adalah membantu orang lain. Ini filosofi yang bagaimana ini? Bisa dijelaskan? Jadi kalau saya sebelumnya kan punya usaha di Jawa Timur itu jualan ya, jualan beli HP kayak gitu ya, sama beberapa. Di sana itu saya selalu berpikir, kalau dulu kan belum ada komunitas bisnis seperti sekarang. Dulu itu saya banyak belajar. Zaman poliponik itu teh. Zaman HP-nya poliponik ya, anak zaman sekarang mah enggak tahuin ya kan. Ya, kita menegaskan di mana kita ini level ininya. Ulah gitu atuh Kang. Saya stuck di usia 25 ngakunya. Insya Allah nggak kalah sampai usia 25. Iya. Apalagi kalau mindset berbisnis dan lain-lain tentu nggak bakal kalah, karena memang sudah punya apa ya, cita rasa tersendiri dan juga merasakan asam garamnya bisnis. Jadi kalau dulu itu saya tuh pengen punya banyak teman supaya saya bisa memanfaatkan teman, bisa menjualkan ke teman gitu loh ya kan. Jadi cuma caranya teman-teman itu teh beli gitu dahnya ke Abi dulu punya pikiran. Tapi kayak gitu kan. Lama-lama seiring berjalannya bisnis kok kayak gini disitunya. Akhirnya yang sebelumnya tuh saya bangkrut. Akhirnya mindsetnya tuh saya robah. Gimana caranya saya bisa bantu orang lain gitu kan. Pengen punya banyak teman. Gak dipikir-pikir makin kesini tuh hidup di dunia teh capek. Jadi gimana caranya saya bisa memberi manfaat sebanyak-banyaknya sama orang lain. Terdengar klise, tapi ya setelah merubah mindset itu justru Allah yang bantu kita gitu ya kan. Hidup di dunia capek, apalagi di kuburan yang lebih. Masya Allah, kalau udah ngomong gitu ya Kang ya, horor gitu ya. Horornya tuh bukan karena kuburannya ya, tapi di alam kuburnya itu seperti apa. Makanya tadi kembali ke ketuhanan yang Maha Esa, mungkin hubungannya sama ibadah hari ya kan. Gotong royong dan seperti itu ya. Gotong royong. Nah sebelum Melbi itu kan ada komunitas sedekah nasi juga. Oh iya, awal sebelumnya tadi sempat cerita bahwa komunitas Melbi ini atau Melek Bisnis ini awalnya tadi apa ya, istilahnya ada charity ya. Tentang, ada charity okay. Dan itu udah berjalan, saya berarti udah 7 tahun. Sudah 7 tahun berjalan. Komunitas sedekah nasi awalnya itu. Tahun berapa itu, Teh? 2015. Jadi kan waktu itu saya bangkrut. Enggak pernah namanya rasain lapar teh beneran ya, kan hari ini makan, siang ini makan, belum tentu nanti mau makan. Dari jujur saat... loh. Apa ya? sinar matanya itu ada kabut sedikit. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang mengandung unsur bawang gitu ya. Jadi kan dulu itu ya pada Allah, Allah perjalankan kami, saya sama suami dalam keadaan akhirnya bisnis yang sebelumnya bangkrut ya, kan menyisakan banyak hutang. Nah dari sana hutang akhirnya, untuk modal. Untuk modal. Okay. Untuk modal usaha. Saya tuh kalau apa ya, nggak ada gaya-gayaannya kan, dari apanya ya, buat usaha dulu ngembangin bisnis itu kan saya banyak dari pinjaman bank gitu ya, terus kartu kredit limitnya sekian gitu kan ya, kalau dulu masih main kartu kredit. Nah akhirnya kodarullah bangkrut, kemudian ikut, kalau dulu mah zaman milih siako aduh eta apa ya kan, itu zaman dulu ya, itu komunitas dulu gabungnya itu kan di Indonesia, komunitas bisnis namanya KPMI saya dulu, komunitas pengusaha muslim Indonesia. Dari sana saya banyak belajar ternyata banyak temennya gitu loh yang mengalami hal yang sama gitu kan, saling support di sana gitu, akhirnya ya saling menguatkan gitu kan. Saya punya circle yang menemukan circle yang bisa support gitu kan ya kan. Kemudian, nah karena dari situlah
akhirnya ya terbentuk komunitas sedekah nasi mah. Ibaratnya hari itu saya punya nih 5 porsi nasi, 5 porsi buat makan hari itu. Ya udah yang 2 dibagiin, yang 3 buat nanti sekeluarga bareng-bareng untuk rame-rame. Tiap Jumat saya ngajar, waktu itu tiap Jumat saya mau kayak gitu. Sabaraha wae ayana gitu kan ya. Nah, pokoknya waktu itu sebelum anak saya masuk sekolah, maksudnya sebelum nganterin anak saya sekolah, habis subuh biasanya ke pasar gitu ya. Mang Beca yang berangkatnya dari dini hari, mereka belum sempat sarapan gitu kan. Karena ya tahu rasanya lapar, saya gimana ya. Terus anak saya yang ngasihnya anak saya, satu waktu udah musim pesenuk ya kan. Itu tahun 2015. Saya ya namanya ibu bangga ngeliat anaknya berbagi kayak gitu ya, saya post di Facebook. Ternyata ada teman saya yang tertarik seperti yang tadi nih, teman saya yang tadi itu salah satunya yang sama-sama jadi founder di komunitas sedekah nasi. Nama komunitas sedekah nasi juga terbentuk dengan sendirinya gitu ya, apa ya deh sedekah nasi. Akhirnya 2 orang, 3 orang, 4 orang ikut rata-rata 80% mah mereka tuh belum kenal sama sekali. Akhirnya terpukul berapa orang? Sekarang itu lebih dari 200 orang kalau dulu ya. Kalau sebelum pandemi itu bisa terkumpul setiap Jumat Parasmanan itu sekitar 500 sampai 600 porsi. Kalau sekarang itu kita ada toko etalase di 2 titik. Dan dari sana perubahan menjadi komunitas melek bisnisnya bagaimana? Karena satu ada Om Teguh yang ayo kita wadahi yang mau belajar bisnis gitu kan. Selama ini kan saya bisnis itu taunya itu yaitu beli kulaan, bahasa Sundana nonton kulaan belanja ya. Kulaan gitu kan, kulaan misalkan kulaan HP ke distributor saya juta, saya dijual 1.200.000, ya itu namanya bisnis 200.000, cuman sebatas itu aja taunya gitu kan. Dan jalan sih jalan, cuman jalan di tempat gitu kan. Akhirnya masya Allah beri rezeki saya ketemu Om Teguh buat ini tuh bisnis tuh harusnya gini nih dari mulai nih bisnis itu target marketnya siapa gitu. Namun ibu-ibu teh ibu-ibu yang gimana gitu kan. Jadi ada segmentasi. Iya. Jadi bikin bisnis model namanya. Di Melbi itu belajar bikin bisnis model gitu kan. Siapa target market kita, definisi bisnisnya apa gitu kan. Kalau saya misalkan membantu orang lain, membantu orang untuk membuat kaos itu sesuai keinginannya. Selama ini kan kadang ya ketemu orang yang kaosnya itu samaan gitu ya kan. Kadang kalau cewek mah sama, nggak enak banget gitu kan ya. Pengennya beda gitu ya. Pengennya beda. Makanya di TikTok itu muncul kan apa gitu kan, tetap gitu kan, dengan background yang gimana mentertawakan orang yang pakai baju sama itu. Iya. Nah, ya kayak gitu berawalnya kan seperti itu, akhirnya dibikin ternyata kalau jelas marketnya ibu-ibu tuh ibu-ibu yang gimana. Contohnya misalkan sekarang itu saya marketnya itu adalah perempuan under 30 pebisnis online. Saya mau menawarkannya seragam. Jadi saya tuh pusat bisnis, pusat buat seragam, pusat bikin seragam custom. Di mana itu tempatnya? Kalau lokasinya saya di Jalan Bantar. Jalan Bantar Tasikmalaya. Kalau promosi yang dijalankannya secara online gitu kan, kebanyakannya itu saya di Instagram. Nah, jadi online chat itu kan adanya sukanya ada di mana sih mereka nongkrongnya ya kan. Di Instagram tuh suka ngepoin akun mana gitu kan, akun selebgram yang bakalan endorse mereka ya kayak gitu kan. Terus juga jadi saya tuh target marketnya sih udah bayangin siapa sih market saya gitu kan, usianya 30 tahun ke bawah, pebisnis online, kemudian juga dia senangnya itu foto yang instagramable yang kayak gitu. Jadi udah saya bayangin, terus anaknya masih paling gede usianya SMP ya, anak-anak terus yang ibu-ibu usia segitu tuh senangnya apa gitu kan. Senangnya ya masih senang belanja, masih senang mereka itu senang masih senang
foto di mana gitu kan, ada tempat yang lagi happening di mana gitu kan, seperti itu contohnya kan. Misalkan digali lagi, oh mereka tuh kita ngasihnya tips cara cari sekolah buat anak SD misalkan ya, misalkan bikin kontennya kan, semakin mudah, semakin tahu spesifik target market, semakin mudah kita menemukan ini tuh harus gimana gitu bikin konten. Kalau sekarang kan jualannya tuh konten ya, kan ya. Gimana sih kontennya? Ih, relate gue banget gitu, relate gitu kan ya. Termasuk saya di di akun pribadi misalkan, walaupun follower saya masih 800 belum nyampe 900, tapi jangkauan akun saya udah 1000 ya. Udah 1000 lebih ya. Ya. Alhamdulillah jangkauan saya seminggu itu bisa 10.000. Engagement-nya ya. Ya. Oke. Okay. Bisa di atas 10.000 setiap minggu. Dan itu yang penting ya, engagement ini ya. Betul. Leads yang masuk akhirnya berapa? Itu kan yang paling penting kan itu ya, kan akhirnya kan. Jadi saya bikin konten-konten yang ini banget gitu, gue banget gitu kan ya, karena ya marketnya yang mereka gitu kan. Oke, okay. Sobat Nilaiku, bahwa satu hal yang mesti saya bold ya, atau dikasih garis bawah, itu tadi target pasarnya itu harus ditentukan terlebih dahulu ya. Betul. Kita mau memilih pasar yang mana, laki-laki kah, perempuan kah, anak-anak muda kah, kemudian remaja kah, terus remaja juga yang mana, yang laki-laki kah atau perempuan kah, perempuan juga yang mana, perempuan yang doyan belanja atau perempuan yang kajian kan gitu ya, atau yang memang senang masak. Betul. Ya beda. Betul. Iya pasti cara treatmentnya pasti berbeda, treatmentnya berbeda. Nah, untuk Anda juga yang ingin melakukan treatment yang berbeda, boleh dicoba cara-cara Cahyo dan tadi ya. Dan saya ingatkan juga untuk Anda yang belum menginstal aplikasi Nilaiku, silakan kunjungi Google Play Store sekarang juga, karena sekarang sudah ada update terbaru yang akan membuat Anda merasa lebih nyaman dengan deskripsi produk atau deskripsi produk yang lebih lengkap lagi. Jadi Anda juga bisa mendapatkan video untuk produk Anda, atau misalnya ingin memberikan video cara pembuatannya dan lain-lain, itu bisa Anda upload di aplikasi Nilaiku. Perkenalkan, saya adalah Alfi. Saya sahabat Nilaiku dari Garut. Fitur yang paling saya sukai adalah fitur promosiku, tentunya karena saya adalah seorang pedagang. Fitur ini sangat membantu saya dalam mempromosikan usaha saya. Meskipun saya tinggal di Garut, tapi usaha kecil-kecilan saya ini dapat diketahui oleh teman-teman sahabat Nilaiku dari Lombok, Pasaman Barat, Sukabumi, dan daerah lainnya. Udah tahu belum aplikasi Nilaiku? Aplikasi Nilaiku adalah toko online yang serba ada. Seperti madu yang aku cari, ada di Nilaiku. Warahmatullahi wabarakatuh. Buah tombak dari sebuah bisnis atau usaha adalah berpromosi. Saya Lucy dari Pasaman Barat menggunakan aplikasi Nilaiku. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hikmah. Saya pengguna aplikasi Nilaiku. Nilaiku, wow banget. Kembali ke Teh Wildan. Anda menjual soal Belgi lagi kan ya? Black business ini gitu ya. Seberapa banyak orang sudah black business? Terutama di saat sekarang di zaman online. Kalau di grup di WA itu sudah lebih dari 100 orang bicara itu. Jadi kita tuh ada program, salah satunya itu distrik kan, kalau yang sekarang itu. Okay. Distrik itu kunjungan trip gitu ke bisnis, ke bisnis temannya gitu ya, di sana temannya. Bisa salah satunya ya. Jadi kan misalkan lihat dapur gimana, atau terus juga misalkan kalau saya masarinya kayak gini, saya menggunakannya seperti ini, jadi sharing di sana. Mana yang bisa kita adopsi ini dari pengalaman teman-teman kita, itu kan bisa kita serap gitu. Ini kayaknya cocok nih sama kita gitu kan. Dari mulai ada yang jualan herbal, ada yang sistem bisnisnya pakai kemitraan, ya ada bisnisnya langsung end user, langsung jualan langsung gitu kan. Semuanya bisnis itu kan harus jelas goalnya mau kemana. Wah, gila, mentornya siapa sih, Teh?
Teteh sebenarnya mentornya siapa nih? Saya jadi tanya. Tanya guru saya salah satunya Om Teguh itu. Oh, Teguh. Oke, oke. Belajarnya tuh kan harus ada value, belum apa value teh ya. Karena kan jelas ya harus kita tuh kayak gimana value-nya. Diri kita juga bisa jadi value kan ya kan. Kita teh ya orangnya ramah, gitu mau berbagi sharing saya termasuk value saya mau sharing kayak gini ya. Da orang tuh beli gitu rata-rata karena kenal dulu sama yang jualnya ya. Apalagi online percaya kan kepercayaan ih kenal sama Teh Jodal, ih kenal sama Akang, walaupun yang di sana ada yang jualan kaos banyak misalkan ih lebih murah dari Teh Jodal, tapi dah gimana percaya kan kata Teh Jodal ya, karena sering warawiri kelihatan terus aja ih Teh Jodal tukang kaos, Teh Jodal tukang kaos gitu kan sering jadi pesen kaosnya kan Teh Jodal. Oh oke, bisa soal kaos di rumahnya memang ini produksi kaos iya konveksi ya oke okay. Berikut sablon. Sablon. Sablon terus apa lagi? Udah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak perlu apa-apa lagi. Terus apa lagi? Selain kaos-kaos itu. Selain kaos-kaos itu ada t-shirt. T-shirt itu juga ada kayak kemeja gitu kan, bordir. Pokoknya tuh seragam kan. Ininya tuh apa namanya? Utamanya itu saya ke pembuatan seragam. Kalau dulu pas awal-awal bisnis itu memang saya bikinnya kaos kan kayak buat distro, kayak gitu ya kan distro. Nah, kalau sekarang. Jadi kan kalau kaos teh orang teh berpikirnya teh kaos teh t-shirt gitu ya kan. Padahal ada t-shirt juga kan. Ya. Nah, kalau sekarang karena saya kalau selama ini sebelumnya itu kalau saya pameran kayak gitu ya, kalau pameran itu kebanyakan itu sama ke bisnis distro kebanyakan laki-laki. Saya suka agak kagok ya. Akhirnya saya dulu mah target marketnya laki-laki kan sebelumnya. Kalau sekarang beda ya perempuan. Jadi kalau sekarang mah bisa gamis masih berbahan kaos saya buatin tunik apa manset. Pertimbangannya apa tuh? Kenapa sekarang memilih ke wanita? Maksudnya wanita itu kan mungkin biar saya nggak kagok pertamanya mah gitu loh kan. Awalnya itu biar saya nggak kagok gitu kan. Terus dunia perempuan lebih ribet. Enggak, bukan lebih ribet. Lebih banyak perlengkapan. Dekat dengan saya maksudnya. Oh, saya lebih paham gitu ya kan. Ya, kira-kira lebih ribet. Harus pakai kerudung, harus pakai anting, harus pakai lipstik, harus pakai segala karena macam. Karena banyak ribet, banyak itemnya, saya bisa menjual lebih banyak. Ya, nah, ini peluang-peluang nih. Iya, peluang-peluang. Sudah segmentasi untuk wanita ini lebih banyak apa bisa, apa ya, bisa kita ambil celah gitu kan, berbisnis seperti itu ya. Tapi bukan berarti kalau ada laki-laki yang beli juga saya tolak ya enggak ya. Mungkin dia buat istrinya, buat anaknya. Jadi pokoknya ya fokus utama saya ke sana. Tapi kalau ada yang belinya ternyata yang pesannya dari laki-laki gitu ya diterima aja ya, kamu enggak masalah gitu. Instagramnya apa teh? Rumah Kaos Indonesia. Rumah Kaos Indonesia. Oke, kalau misalnya mau kepoin Teh Wildan dengan produknya kaos, silakan kunjungi app Rumah Kaos Indonesia. Nah, Teh Wild, ke pemasaran. Nah, kan sekarang zaman aplikasi ya, kemudian zaman orang bersosial media. Kira-kira menurut Teh Wild, mana yang lebih menguntungkan, offline atau online? Online. Oke, okay. Kenapa? Karena satu, bisa dilakukan di mana saja, ya kan? Kedua, orang sudah banyak yang gunain online, ya kan? Terus biaya yang dikeluarkan untuk beriklan juga jauh lebih murah. Kalau offline kan harus sewa toko, berapa itu sewa toko ya zaman sekarang? Terus, kalau sekarang mah kalau online-nya kan bisa mau di dalam gang aja dicari sama orang, kan ya? Rata-rata yang saya datang, walaupun mereka datang langsung ke workshop kita gitu, outlet kita, mereka taunya dari Google gitu loh kan. Jadi kita optimasi Google-nya juga. Boleh saya menunggu ya? Kopi tajdid dari Ciri Salatore? Iya, sip. Nah, kesempatan untuk apa namanya berbisnis online ini membuat orang sekarang juga memburu internet gitu kan. Tapi kan di situ banyak rivalitas. Banyak kan, tapi ya itu kalau market kita jelas siapa. Ah ya, kembali ke awal tadi ya.
kita tahu mereka ada di mana, contoh gitu kan. Tapi market juga, target market juga bisa, kalau misalnya bisa dirubah sesuai kondisi ya. Contoh misalnya PPKM kemarin itu kan sudah belum memperbolehkan anak-anak kembali sekolah, terutama untuk di Jawa dan Bali. Ya saya akhirnya ya carinya bukan orang Jawa dan Bali di Instagram, follower nyarinya ya yang di Aceh, di York. Saya riset dulu di misalkan ada risetnya, kalau saya di Google Trends mana sih yang ini, oh ternyata kalau di daerah Rio dan daerah Aceh itu mereka masih bisa bersekolah gitu kan, bukan kalau orang di Jawa Bali kan belum diperbolehkan. Nah ini saya ngambil marketnya di sana. Nah saya endorse selebgram Aceh, selebgram Rio kayak gitu, terus pengpromot ke kayak info Aceh, info Rio kayak gitu kan. Nah target market saya orang sana gitu. Seperti itu, jadi jelas ya alhamdulillah. Dengan strategi kita itu, akhirnya alhamdulillah ada TK dari Rio, Kalimantan, perusahaan dari sana, juga akhirnya pesan seragam. Gitu. Dari itu dari Instagram ya? Dari Instagram. Oke. Okay. Nanti kita boleh coba aplikasi Nilaiku ya? Siap, nanti kita coba ya Kang ya. Terima kasih sudah menginformasikannya. Yang pasti sih mau kalau online, kalau saya ya, dari semua titik kita coba gitu loh. Jadi orang nyari di sini ada kita, ada, iya, gitu betul, ya. Betul. Nyari di Instagram ada, nyari di Nilaiku di Shopee ada. Kita ada di Shopee ada. Tentang ada Shopee. Ada Shopee. Tokopedia? Di Tokopedia ada. Ada marketplace ada, Facebook. Ada Facebook ada. Marketplace juga Facebook ada. Pakai juga ya Instagram juga. Jadi ada. semua tempat kita pakai ya. Iya kita pakai. Terus juga kayak TikTok Shop sekarang kan kita pakai gitu kan. Jadi kan orang punyanya TikTok Shop, oh mangga bisa ada kita gitu ya, kan ya kayak gitu betul. Tapi channel pemasarannya kalau saya fokusnya di Instagram, TikTok Shop saat ini sama di Facebook fanpage itu lokal sama Facebook Marketplace itu kita coba. Jadi kita punya satu admin misalkan dia pegang 10 akun. Oke, okay. Karena ini obrolannya random, sahabat Nilaiku, kita tanya ke yang lain. Iya, silakan random. Nah, jadi mindset kan? Kalau mindset baginda Rasulullah kan, itu ya, ada sifat amanahnya, ada komunikatifnya, ya, seperti itu. Nah, kalau untuk kita sendiri, mindset yang bagaimana yang sekarang diterapkan untuk berbisnis? Tentu Rasulullah menjadi panutan dong ya gitu kan. Tapi dalam aplikasinya mungkin bisa dijabarkan tuh. Kalau saya kan saya itu berawalnya dari bisnis yang awalnya ini ya Kang, bangkrut menyisakan hutang. Kalau menurut hitung-hitungan uang saya minus ya Kang ya. Tetapi menurut hitung-hitungan nilai diri saya itu plus gitu kan. Karena apa? Saya ada pengalaman gitu kan ya. Pengalaman sebelumnya mengevaluasi. Kadang kan orang berpikirnya gimana mulai usahanya dari minus kan harus bayarin hutang. Sebenarnya kan nilai diri kita itu plus gitu loh. Kita tuh modal yang luar biasa gitu kan. Saya mah modalnya kepercayaan sama bisnis kaos itu, saya nggak pakai modal uang gitu kan ya. Kenapa akhirnya kaos custom waktu itu? Saya pernah nyoba beberapa bisnis. Saya tuh dipinjemin baju koko sama orang dari Kawalu, saya jualin, saya bayar yang lakunya kayak gitu. Terus ada juga teman saya namanya Bu Neneng, beliau juga berjasa nitip, saya jualan di CFD boneka. Nah ada yang laku, saya kasihkan ke beliau, terus yang keuntungannya ya dipakai gitu kan. Ya gitu, terus awas juga gitu Kang, ada yang nitipin ya kayak gitu gitu kan. Saya masih random waktu itu jualan, ada boneka, ada kaos di CFD, di haji pas awal-awal. Nah habis itu ya lama-lama ya kita kan mengevaluasi bisnis mana yang bisa kita jalankan dengan maksimal gitu kan. Nggak bisa kalau sekarang harus fokus gitu ya, harus fokus. Kalau fokus mah
perhatian kita penuh gitu kan. Jadi sudah, kenapa bisnis custom saya ada terproyeksi gitu ya? Iya, karena satu modalnya nggak banyak gitu, karena mereka pasti DP dulu kan. DP dulu 50%. Jadi modalnya itu gimana supaya mereka tuh percaya gitu kan. Ya bisnis itu ya kepercayaan kalau buat saya gitu. Iya, bisnis itu kepercayaan. Lagi-lagi kita bolding bahwa di Nilaiko juga ada modal sosial ya. Modal sosial itu terbentuk berdasarkan kepercayaan orang lain, produk kita apakah berkualitas kan. Nabi juga mengajarkan bahwa kita harus menjual produk itu dengan jujur gitu kan. Kualitasnya harus diperlihatkan, jangan jual yang buruk-buruk gitu kan. Atau juga kejujuran itu juga salah satu yang membentuk kepercayaan seperti itu. Makanya di nilai modal sosial ketika Anda banyak mengupload produk, kemudian lagi menyertakan deskripsi yang jelas seperti itu, orang akan melihat bahwa oh iya ternyata bisnisnya benar gitu kan. Detail apa namanya keterangannya juga ada di sana, terutama misalnya kalau Anda merekam video seperti itu. Halo sahabat Nilaiku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mahani dari Lombok Timur. Dengan adanya Nilaiku sangat membantu sekali, khususnya dalam peningkatan pembelian produk tertentu. Banyak fitur-fitur dari aplikasi Nilaiku ini yang saya sangat-sangat sukai sekali. Fitur favorit saya, mungkin semua fitur-fitur dari aplikasi Nilaiku ini menjadi favorit saya tanpa terkecuali. Unduh dan pakai Nilaiku sekarang. Kira-kira usaha untuk teman-teman kita sahabat Nilaiku, kira-kira apa saja yang mesti diperhatikan untuk jadi seorang pebisnis yang besok lusa harus mencapai kesuksesan? Mau belajar terus kan? Belajar terus? Belajar terus, Pak. Kembali ke SD tuh? Belajar terus, terus ya kan. Terus kalau saya, ketika saya masih sendiri, saya mah nggak bisa rekrutin, misalkan. Rekrutin itu kalau buat saya itu artinya kalau kita rekrutin ya nambah satu orang, jadi kita juga nambah gitu satu orang. Terus juga saya mah gonta ganti wae pegawai teh gitu. Itu tuh kalau saya kerasa banget gimana kitanya. Jadi kita tuh kan jadi magnet buat orang lain ya kan. Kita baik, kita mengupgrade diri kita terus. Iya juga pegawai kita insya Allah mengupgrade dirinya juga gitu. Tim juga jadi bakal. Jadi kita ngasih tahu belajar, kita juga ngasih contoh. Berkali-kali kita ngasih contoh tuh harus terus menerus gitu. Harus jadi contoh, gak bisa cuma ngomong doang. Iya dibaca bukunya, ayo belajar gak? Nah, kita harus ngasih contoh, terus menerus ngasih contohnya, ngajarin mereka gitu kan ya. Itu sih yang saya rasakan tuh belajar, kemudian juga praktek, mempraktekannya, kemudian juga ngajarin mereka terus menerus gitu. Oke. Satu lagi Teh, kan Teh ini basic sekarangnya di komunitas. Seberapa penting jemaah atau komunitas itu untuk penting banget? Penting banget. Oke. Kalau Islam itu kan ngajarinnya kan berjamaah ya kan. Kalau sholat sendiri kan pahalanya cuma satu ya. Tapi nambah satu orang kan sekarang jadi 20 itu gitu kan. Jadi di komunitas ini itu kita bisa saling support, kita bisa bertanya ini tuh kayak gimana nih kendalanya, ada teman yang ternyata bisa ngasih solusi. Coba kalau kita tadi kekeuk apa ya bahasa Indonesianya, kita sendirian gitu ya, sendirian punya masalah teh ya nggak di share gitu, harus gimana gitu kan ya. Ketika saya berada di komunitas Melbi ataupun di komunitas bisnis ini ataupun di komunitas sederhana itu, saya merasakan bahwa saya nggak sendirian gitu, kemudian sedih nggak sendirian gitu loh kan ya. Kalau mau berbagi juga kalau bareng-bareng tuh kan kayak di sederhana sih, berbagi sama orang 10.000 cuma dapat nanti kan cuma satu ya. Tapi kan kalau 10.000 kan dikumpulin bisa jadi 600 porsi, berbagi bisa satu desa gitu kan ya, kayak gitu. Jadi di Melbi juga gitu, alhamdulillah melihat teman-teman di Melbi juga banyak yang bertumbuh gitu kan bisnisnya karena gitu kan. Ada dalam komunitas ya, ada di dalam jamaah itu ya. Dan
sapuin dia juga sama ya. Kalau satu itu gampang patah-patah gitu ya. Kalau disapuin kan akhirnya jadi kuat seperti itu. Dan Anda juga di Lombok Timur, di Pasaman Barat, kemudian di Sukabumi dan Garut, ini tetaplah di komunitas nilaiku masing-masing daerah, atau yang di daerah lainnya seperti juga di Tasikmalaya ya. Karena komunitas seperti yang dibilang sama Teh Wildan tadi, itu sangat penting artinya untuk eksistensi dan apa kita. Dan apa ya Kang, susah kadang menjelaskan ya. Dalam berjamaah itu kan kita punya kekuatan, nambah kekuatan. Ibaratnya ginilah ya contohnya. Kita mau lewat kuburan takut kalau sendirian. Terus, nah, ya kan misalnya contoh ya, kan takut ya. Iya, ya, kan. Akang takut, Adi takut, duaan. Tapi lamun dua orang takut ngelewatin itu kuburan jadi berani lari berdua sama dia. Sama di bisnis juga. Ini usin salah. Adi yang mau barengan, apalagi berjamaah rame-rame. Bisa saling menopang seperti itu, bisa ada kekuatan dan juga secara psikologis ada keberanian yang lebih. Kayak ayah balas gitu kan ya? Iya, ayah balas. Wah, luar biasa. Sebenarnya saya pengen tanya lebih banyak lagi ya. Cuman karena setelah perjuangannya cukup panjang untuk nyampe ke sini. Tadi muter-muter nyasar, Teh. Masya Allah, kenapa bisa nyasar ya? Saya ucapkan terima kasih sekali untuk silaturahminya, obrolannya, dan sharingnya ini akan sangat luar biasa. Berguna, bermanfaat, berfaedah untuk sahabat nilaiku yang nonton channel YouTube Nilaiku di Halo Nilaiku kali ini. Saya Danang Hamid dan juga Teh Wildan undur pamit dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam lima jari. Like a bird on a tree. Nah, kalau tadi cerita-cerita soal sesuatu yang sifatnya agak serius gitu. Tapi serius juga enggak sih, tergantung gimana persepsi kita masing-masing. Nah, di cerita sore itu banyak menu, tadi dibilang bahwa ada ratusan menu di sini yang cukup membingungkan. Membingungkan buat dipilih, karena mungkin ini suka, itu suka, yang mana yang suka gitu kan. Nah, pilihlah dari ratusan itu mana yang paling suka, atau misalnya buat cincin yang agak-agak berbeda. Ada apa aja sih? Banyak. Yang jelas menunya banyak, dan kalau misalnya penasaran langsung aja datang ke sini. Dan kita cerita terlatar belakang dulu. Membuat usaha seperti ini apa karena tren atau memang Mas Ibnu sendiri memang sudah ada jiwa wira usaha dari lama? Ya kalau jiwa wira usaha karena orang tua dia usaha, ya tercipta ini kan, maksudnya tercipta cerita sore ini kebetulan kami tukang nongkrong juga. Jadi suka nongkrong di sana, suka nongkrong kopi sih gitu kan. Apalagi pas masa-masa pandemi kemarin itu kan kebetulan kami bisnis di alas kaki dan konveksi ya, kaos seperti itu. Nah itu berhenti, banyak pesanan dah nggak ada, pesanan sekolah gitu. Itu kita kerjanya malah nongkrong aja, pindah kafe dari kafe kayak gitu. Terus kita akhirnya punya ide, daripada kita gitu, yuk kita bikin sendiri yuk, daripada kita nongkrong di tempat nongkrong, lebih baik kita bikin nongkrong. Bikin tempat nongkrong untuk nongkrong gitu. Iya, bikin tongkrongan gitu kan, mantap. Dan ini dialami juga oleh teman saya yang satu itu ya. Jasmine Cafe di Cipasung itu juga lahir dari sana. Awalnya kita banyak nongkrong di Danto, banyak nongkrong di mana lagi? Yang Danto LDT ya, banyak nongkrong di sana gitu. Tapi lama-lama mereka yang pindah entah kemana. Kita eksis di Cipasung ya. Gitu. Sama nah. Ya. Mungkin ya karena biasanya karena hobi. Jadi hobi ya. Jadi kalau ada kenal apa ya?
mencintai pekerjaan yang sedang dilakukan tuh kan enak. Sebetulnya kita suka nongkrong, ya udah kita bikin tongkrongan aja gitu kan. Walaupun gak masalah juga, kita gak harus melakukan hal yang kita kita senangi atau kita cintai untuk ini harus jadi pekerjaannya. Belum tentu kan, belum kita menemukan. Ya saran saya, cintai atau sukai pekerjaan yang sedang kamu lakukan sampai kamu menemukan cinta itu gitu. Mantap. Nah, segala sesuatu memang lahir dari hobi itu udah apa namanya, bukan top secret. Artinya banyak orang memahami bahwa sesuatu yang dijalankan dengan senang berdasarkan passionnya gitu ya, itu pasti melahirkan hasilnya beda. Tapi nggak berlaku untuk ini, misalnya kamu suka ngonde, tiba-tiba ya udah gua ngonde. Itu ada loh ya jadi pekerjaan. tapi saya nggak pernah ngalamin juga sih. Belum pernah ngalamin. Ya. Terus di situasi pandemi yang sekarang belum usai ini ya, tingkat apa namanya, tingkat daya beli masyarakat ini gimana? Ya, kalau masih bagus nggak? Ya pandemi kan mungkin bisa dibilang udah menurun ya. Udah menurun. Bagus ya, cuman daya beli masyarakat memang belum pulih belum karena pulih. Pekerjaan juga belum normal kan. Kalaupun beberapa pekerjaan masih ada beberapa shift di shift atau ini, terus ada juga yang masih apa ya setengah pekerjaan gitulah. Daya beli masyarakat jelas belum ini. Tapi kita selalu harus optimis, optimis. Kita hadapi bersama-sama masa pandemi ini untuk menyongsong musim semi. Gile, diskonnya sampai hilang 11.000 loh potongannya tuh. Gimana ceritanya itu? Jadi salah satu usaha untuk kita menarik pembeli pastinya kalau dari sudut bisnis ya. Iya. Tapi kan kalau cuma kalau dari sudut itu aja kan kita cuma dapat mungkin pelanggan datang, terus ini kan nggak ada unsur ibadahnya. Kita rubah sedikit niatnya bahwa kita beri apa ya, mengurangi harga itu tapi lebih dari separuh ya itu tadi ya. Pengen tetap menyajikan makanan enak dan murah dalam kondisi yang saat ini. Sama halnya kita niatkan bahwa kita membuka suatu usaha bukan hanya untuk mencari rezeki di sini, tapi berniat untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Terus mungkin lebih dari diri kita ini pengen bisa membayar zakat lebih besar lagi. Jadi mungkin akan ada nilai lebih dari hanya sekedar kita mencari rezeki. Atau yang parah lagi daripada nganggur gitu. Jangan. Kita sedikit rubah niatnya. Dan tadi juga dibilang apa? Boya sekali-kali juga ngasih kesempatan buat anak-anak mahasiswa yang cuma ngopi doang. Ya, ya mohon maaf, ini uang jajan mereka ada berkurang selain orang tuanya mungkin merasakan pandemi juga. Terus ada uang daya dan mereka bisa kesini merasakan makanan enak, lezat, nikmat, tapi dengan harga yang terjangkau. Sudah. Begitu cerita sore kita kali ini ya. Dan kalau bercerita itu panjang, pasti banyak. Dan tadi juga yang nggak sempat kita rekam-rekam itu banyak hal-hal inspiratif yang sebenarnya bisa kita bagikan gitu. Tapi kalau kepanjangan juga kalian bukan bosan, kuotanya ntar habis.